Lain yang biasanya ya, yang kalau kita lihat pagi itu kayaknya ya ampun manusianya pada barbar, gue pada sanksi sih. Yo yo semua, selamat datang in my life. Ya kalau lo lihat belakang gue ini BJ. Nah, gue mau ngapain nih? Gue mau kesini belakang gue nih. Nah, lo tahu ini apa? Iya, gue mau nyoba MRT. Kita norak-norak bareng ya. Nanti kita lihat-lihat di dalam kayak apa, oke? Yo semua, gue ada di dalam. Ini bentuk stasiunnya kayak begini. Lo lihat nih banyak orang pakai kamera, jadi aman gue untuk vlogging untuk sementara ini. Jadi kalau lo mau tahu, ini ada lift, tapi ini kayaknya bukan buat orang tua atau disabilitas, tapi kayaknya buat umum. Jadi kalau lo capek, lo bisa naik lift ini. Dan ini sih sekilas mirip sama stasiun di Singapura, karena gue udah pernah nyoba yang di Singapura sih. Tuh. Jadi MRT ini dia ada dua tipe stasiun. Jadi ada yang di bawah tanah, ada yang di layang. Nah, yang baru dibuka ini baru, jadi ada yang istilahnya ada arah utara dan arah selatan, dan yang baru dibuka itu yang arah selatan. Selatan itu dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus nanti. Nah, ini gue lagi ada di stasiun yang di Istora. Nanti gue coba mau ke Bundaran HI dulu, dari Bundaran HI gue akan langsung ke ujung. Jadi gue akan coba main namanya station hop ya, jadi loncat-loncat stasiun gue coba ya. Jadi gue sekarang mau ke bawah dulu, gue mau lihat stasiunnya di bawah kereta apinya kayak apa. Kita turun aja yuk. Dan tadi kalau gue tanya sama mbak-mbaknya, ini cukup ramah, mudah-mudahan bukan hanya ramah sesaat atau ramah sinetron ya. Mudah-mudahan seterusnya akan ramah banget. Ini bersih banget, masih bersih, masih oke. Kalau orang bilang banyak mirip kayak si Jepang ya, karena investornya Jepang. Cuman kalau gue bilang, ini hampir sama kayak semua stasiun yang ada di Asia sih. Nah, ini salah satunya lo harus lihat ini kuning ini buat yang nunggu ngantri. Yang hijau itu buat yang keluar. Jadi, kalau lo mau naik kereta api mulai dari sekarang, coba ya agak taat. Bukan hanya MRT doang. Oke ya, ini kalau lo mau lihat dalamnya kayak gini nih. Nah, ini tujuan kita. Gue mau ke HI dulu. Nanti dari itu kita balik lagi ke Duku Atas, Teh Budi, Ben Hill, balik lagi ke sini. Terus kita nyambung ke sini. Ya, harusnya sih totalnya ada 13 stasiun harusnya. Nah, terus kalau gue bilang ini agak-agak mirip sama Thailand. Kenapa? Nih, Thailand punya jam gini juga nih. Nah, gitu. Jadi, ini gue berdiri di tengah-tengah. Kalau yang kiri ini nih, ini ke arah Bundaran HI, yang ini ke Lebak Bulus. Jadi, gue mau yang ini dulu. Ini gue lagi ngantri, kita lihat aja ntar dalamnya kayak apa ya. Ya, ini Bundaran HI bakal datang nih, kita lihat nih. Tuh. Nah, lihat gue ngantri di sini, jadi lu jangan ngantri yang di ijo-ijo kayak atau ini. Tuh. Jadi ngasih yang keluar dulu. Tuh. Kita masuk nih kayak apa dalamnya ya.
kita di dalam. Ya kalau ngomongin bangkunya sih tetap aja bangkunya dari mika atau plastik keras. Lo nggak tahu lo bisa dengar suara gue atau enggak, ini masih agak nggak kedap suara sih. Kalau di luar negeri agak asik, dia agak kedap suara. Kalau di Jakarta ini kayaknya belum di soundproof, jadi masih bising. Ya nanti gue sama-sama lagi deh, kita mau kemana ya. Yang tadi gue bilang, gue dari Bundaran HI, gue sekarang coba mau ke Lebak Bulus. Tadi sih gak nyampe 20 menit untuk dari Istora ke sini, ngalahin busway dan ngalahin Gojek sebenarnya. Oke, kita coba nanti dari Bundaran HI ke Lebak Bulus berapa jam ya, atau berapa menit, kita lihat aja. Overall sih semua stasiun yang di bawah tanah tadi yang kalau gue liatin hampir semua setipe ya, maksudnya ya hampir-hampir sama kayak yang di luar negeri lah, maksudnya ada garisnya, terus ada barriernya. Ya kita lihat nanti yang di peron atau stasiun yang di atas, kita lihat kayak apa nanti. Keren loh ini. Gue nggak tahu kalau di luar negeri kayaknya nggak ada nih emergency brake. Nah kalau lo lihat sign-nya, ini buat emergency brake. Mungkin kalau misalkan ada apa-apa, kebakaran atau apa, bisa tarik kuasnya, ntar berhenti kali. Keren loh, di luar negeri ini nggak kayak gini. Dan lo jangan ngerasa nggak aman, karena di sini kalau gue lihat banyak CCTV-nya, cuman gue nggak tahu ruang kontrolnya di mana. Ya mudah-mudahan sih ini CCTV semuanya nyala ya. Nggak kayak cuman hiasan yang kayak di stasiun biasanya. Nah, ini ada layanan cukup gede, jadi lo ntar nggak mungkin ketinggalan. Ada jam-jamnya cukup ini, mudah-mudahan ini awet juga kalau nanti udah operasi, terawat dan bisa dirawat sama pemerintah juga. Jadi bukan hanya kita aja yang ngerawat, tapi pemerintah juga harus bantu ngerawat. Nah, kalau tadi gue nemu lift yang buat umum, sekarang gue nemu lift yang prioritas. Nah ini kalau untuk penyandang disabilitas sama orang-orang yang lupa jalan atau udah tua, pakai liftnya ini. Yang lu masih kuat-kuat, masih muda, jangan naik lift ini ya, lu ketahuan namanya, oke? Okay? Oke, okay, tambahin informasi aja. Nanti ke depannya, ini kereta, itu bakal cuma ada 6 gerbong. Cuma ada satu kereta itu rangkaiannya cuma ada 6 gerbong, dan itu akan berangkat kalau misalkan nggak jam sibuk, itu 10 menit sekali. Kalau jam sibuk, 5 menit sekali. Jadi nanti kalau udah operasional, lo hafalin aja tuh. Kalau sibuk, 5 menit sekali. Kalau nggak sibuk, 10 menit sekali. Oke? Okay? Nah, kita nyambung lagi, kita ke stasiun yang di atas sekarang. Stasiun yang di atas tuh kalau nggak salah yang di Singamalaraja, sama di Lebak Bulus, sama Fatmawati. Kita lihat kayak apa ya. Oke. Okay. Bad feeling wow. About this. Nah, sekarang gue lagi ada di halte atau di stasiun atau di peron si Singamaharaja. Itu kalau lo nyanya si Singamaharaja itu dimana sih? Deketnya Blok M, deketnya Melawai, deketnya Al-Azhar. Nah, udah gue gak perlu jelasin lagi. Kalau lo nyanya perjalanan gue dari tadi, masalah stasiun MRT Jakarta ini, gue lihat dari tadi mau stasiun gede maupun stasiun kecil,
itu mereka nggak punya namanya tempat sampah. Ya, jadi kalau mau buang sampah, sorry tadi kepotong ada kereta lewat. Jadi kalau lo mau buang sampah, itu bisa buang sampahnya tadi di pas lo check out di bawah. Jadi kalau di atas-atas ini, itu nggak ada namanya tempat sampah. Itu doang sih sayangnya. Karena tadi juga banyak orang yang masih bandel ya. Ini masih uji coba loh, ada orang tadi makan, minum di dalam kereta. Sayang banget sih menurut gue. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik. Yaudah, sekarang gue mau menuju stasiun terakhir yaitu Lebak Bulus. Sampai ketemu nanti ya. Ya mudah-mudahan bukan hanya masyarakat aja harus menjaga, tapi pemerintah juga harus bantu juga. Ya sama-sama kerjasama lah. Mudah-mudahan sih ini gue agak gasang sih ya, kalau misalnya sekarang masa coba aja agak enak sih, nyaman gini. Mudah-mudahan sih nggak kayak komuter lain yang di Manggarai itu lah, kayak horor kayak gini nih. Nah mudah-mudahan kayak nggak kayak gitu ya. Ya udah, ini gue mau ke Lebak Bulus. Nanti sampai Lebak Bulus kita lihat yang tadi gue bilang peron atau stasiun yang di atas kayak apa. Nah sekarang kita udah sampai di Fatmawati. Nah ini nih ciri khasnya Fatmawati nih. Bentar lagi kita berarti nyampe di Lebak Bulus. Lu lihat kan ini belokannya tuh. Nah ini tol Jor. Berarti tinggal satu stasiun lagi kita nyampe ya. Yang gue bilang mengadaptasi Hong Kong atau Singapura adalah masalah pintu ini nih. Pintu ini kalau lu pernah ke MRT di Singapura ini hampir sama. Tapi MRT di Singapura ini udah jarang pakai begini. Gitu. Ini kalau di Thailand nggak ada pintu begini, dia biasanya cuma garis begini. Dan ini menurut gue garisnya agak lebar ya. Jadi kalau sampai ini orang desak-desakan nggak tahu diri sih, gue nggak tahu lagi deh. Nah ini keretanya datang nih, kita lihat tuh. Canggih, cakep Joni. Make bapak ke nyong ngarep lu enggak ke? Naik MRT. Ya, sebelum kita balik ke Bundaran HI atau kita balik ke Istora, gue cuma mau ngomong ya jangan kayak yang tadi ya, jangan ditiru. Walaupun kita masih masa coba, tapi coba duduklah dengan yang baik dan benar. Gue sih agak mengencam orang tadi. Terus yang kedua adalah ini sebenarnya bagus. Gue tadi udah ini gila, ini Jakarta oke banget sih. Cuman ya skeptisnya gue, mudah-mudahan nggak kayak komuter lain yang biasanya ya, yang kalau kita lihat pagi itu kayaknya ya ampun manusianya pada barbar. Gue pada sanksi sih. Pertanyaannya, bisa nggak kita belajar untuk tertib, bisa nggak kita belajar untuk lebih menghargai itu sih sebenarnya. Oke, kalau lo pengen tahu sebenarnya ini butuh waktu, kalau gue nggak salah belajar adalah butuh waktu 6 tahun untuk merealisasikan ini. Cuman yang gue pelajari adalah sebenarnya ini idenya udah dari tahun 80 baru terlaksana sekarang. Kalau ada orang banding-bandingin ini zaman negara Sakurasanan, matahari terbit, ya gue bilang wajar sih, soalnya investornya juga orang Jepang. Cuman ada beberapa stasiun tadi yang gue bilang ini kayaknya emang adaptasi semuanya yang ada di Asia deh. Ada yang stasiun MRT yang di Thailand, terus ada MRT yang di Hong Kong, ada MRT yang di Singapura, tapi kebanyakan mostly Hong Kong sama Singapura gaya-gayanya. Oke, gitu aja gue Chris. Kita akhiri saja My Life hari ini. Mudah-mudahan kalian merasa puas dan kalian juga udah cukup merasakan naik MRT bersama gue, norak-norak bareng. Gue mau kemana lagi, pantau aja Instagram gue tiap hari update. Terus kalau suka video ini tolong di like, jangan lupa lo subscribe, oke ya. Tetap positif, tetap kreatif, dan tolong jaga Jakarta ini ya, sama-sama, oke? Bye.